menyampaikan Pak Ganjar, kami dari Solo membawa sejumlah APD, masker N95, masker kain dan masker medis dan juga vitamin, Bapak. Izin melaporkan juga di Solo kami sudah menyebarkan APD ini ke kurang lebih 22 rumah sakit di Solo dan sekitarnya, Bapak. Ketika Solo pertama kali ditetapkan sebagai KLB, relawan kami langsung bergerak, yang dulunya adalah relawan politik, sekarang menjadi relawan kemanusiaan. Jadi kita setiap hari berkoordinasi dengan RT/RW setempat, jika ada warga yang membutuhkan, ada warga yang kena PHK, kami langsung menyalurkan sembako, Bapak. APD yang kami bawa ini juga asli buatan Solo, Pak. Pabriknya di Solo dan bisa memproduksi 7.000 sampai 10.000 pieces per harinya. Kami juga sangat mengapresiasi Pemprov Jateng dan jajarannya. Terima kasih sekali untuk kerja kerasnya. Saya harap bantuan saya yang tidak seberapa ini bisa bermanfaat untuk para tenaga medis dan warga. Saya terima kasih sekali dan sudah kita distribusikan, Mas, itu bermanfaat. Sekarang APD-APD tidak hanya di rumah sakit, sekarang kita dorong, makanya ini bermanfaat sekali, kita dorong ke lini kesehatan primer. Ada puskesmas, ada klinik, karena sekarang yang OTG-OTG ini begitu mereka rasa enak, pasti ke klinik, pasti ke puskesmas. Kita ada dorong agar lini kesehatan terdepan sekarang harus ada pelindungnya. Dan dengan adanya APD ini akan memperkuat, saya yakin yang dibutuhkan hari ini oleh dokter tenaga kesehatan adalah masker N95. Maka bantuan ini pasti sangat dibutuhkan. Saya menyampaikan terima kasih atas perjuangan luar biasa. Dan mudah-mudahan ini akan segera kita salurkan agar masyarakat merasa dirinya nyaman kalau keluar rumah. Pak Gubernur sekali lagi, kita mudah manfaat dan sukses. Tadi kami dari Solo membawa sejumlah APD, masker N95, masker kain, masker medis, dan juga vitamin. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan, ketika Solo ditetapkan sebagai KLB, relawan politik saya perintahkan untuk menjadi relawan kemanusiaan. Jadi kita setiap hari membagi sembako, membantu warga menyemprotkan disinfektan. Kita juga menyalurkan APD yang tadi sudah saya sampaikan. APD-nya juga asli produksi Solo dengan kapasitas 7.000 sampai 10.000 pieces per harinya. Jadi kita pastikan tenaga medis ini punya senjata yang benar-benar komplit untuk melawan wabah. Jadi juga sudah saya sampaikan, sudah APD-nya sudah kami salurkan ke 22 rumah sakit di Solo dan sekitar. Kalau yang namanya misalnya sembako, itu kan kita terus koordinasi dengan RT/RW setempat, ya. Kan tiap hari pasti ada orang-orang yang terdampak, misalnya apa, kena PHK atau apa. Jadi kita memang tiap hari komunikasi terus intens dengan RT/RW dan kita langsung, relawan langsung turun ke lapangan. Kita bantu dengan sembako.